Oke, teman-teman, kita hari ini mau panen madu di Gona Itama. Jadi di kawasan kebun ini kurang lebih kita taruh 400 koloni Itama dari yang lok dan sebagian yang sudah dihit ya, yang sudah kita perbanyak. Jadi kita hari ini mau panen di lokasi ini. Kita mencari koloni yang bisa kita sebat madunya. Kemarin bagian sini sudah, di hutan sana sudah, bagian belakang juga kita mungkin. Kita ngambil yang dari sebelah kanan ini untuk kita panen madunya hari ini. Oke, langsung aja kita cek yang mana yang bisa kita panen madunya ya. Ini kita coba buka dulu. Ini untuk antisipasi di karena di kawasan hutan kita pakai penutup seperti ini. Oke, kita coba buka, mudah-mudahan ini bisa panen madunya. Madunya tidak terlalu banyak ya karena curah hujan tinggi, cuman ini masih alhamdulillah masih lumayan ya madunya ya. Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, kita bisa panen madu murni. Suaranya sangat agresif ya. Kita lubangin dulu ya. Lupa tadi aku bawa ini. Kita dekatkan dulu. Kita lubangin dulu ya karena kita panennya sendiri, tidak ada yang bikinkan videonya ya, nggak ada juru kameranya, nggak ada. Madunya bening teman-teman. Mungkin hari ini kita panen bisa kisaran 5 atau 10 koloni ya, karena cuaca kadang-kadang hujan di sini. Kalau dari pagi mungkin bisa kisaran 15 sampai 20 koloni kita panen Trigona Itama. Ini pot madunya agak kecil ya. Biasanya kalau yang besar-besar itu mantap. Ini paling kisaran 3 mili mungkin ini satu pot madunya. Kalau seperti ini. Biasanya yang bagus itu 8 sampai 10 mili per pot madunya. Oke, sambil kita sedot. Thank you.
Terima kasih ya teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke, terima kasih.